Ini saya mau menunjukkan gerakan pokok. Ya, jadi motif gerak yang pokok di dalam bedoyo. Nah, untuk masuk ke gerak pokok itu, kemudian ada pengantar gerak, biasanya namanya panggel. Ya, ini 1, 2, 3, ini ngregem muder, 4, 5, 6. Nah, ini mapan ngenceng namanya di sini. 7, 8. Nah, sekarang mulai dengan gerak pokoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, kalau yang paling dekat kita melihatnya dari zaman Mataram. Tapi kalau agak jauh itu sejak zaman Hindu. Nah, kalau zaman Hindu sebetulnya untuk nyambung ke pertunjukan ini khususnya di keraton memang agak jauh karena itu, tapi ada kaitannya, artinya bahwa bedoyo itu merupakan kaitan dengan candi-candi itu kan ada dewi-dewi yang sebagai penari di candi-candi dan selalu di dalam event-event yang ritual. Tetapi kalau di zaman Mataram, menurut Serat Wedo Pratongo, itu sejak zaman Sultan Agung, itu diciptakanlah bedoyo yang jumlah penarinya itu 9. Kita mengenal bahwa bedoyo yang tertua, yang kebetulan diwarisi oleh Keraton Yogyakarta, itu adalah ciptaan Kanjeng Ratu Kidul, itu tokoh mitos sebagai Dewi Laut. Konon ada hubungan yang secara magis ya, antara Ratu Kidul dengan Raja Mataram. Itu sebenarnya sejak Panembahan Senopati. Nah, itu pintu pertama. Nah, kemudian Sultan Agung kebetulan juga mewarisi hal semacam itu. Nah, setelah diwarisi akhirnya sering ada pertemuan apakah itu di Laut Selatan ataukah itu Kanjeng Ratu Kidul yang berkunjung ke Mataram. Nah, akhirnya pada suatu saat Sultan Agung ke Laut Selatan ditunjukin ini ada sebuah tarian indah sekali. Nah, itu benarnya jumlahnya 9. Nah, akhirnya oleh Sultan Agung dibuatkanlah iringannya. Nah, waktu itu kan ada tokoh-tokoh yang hebat seperti Sunan Kalijogo dan sebagainya. Nah, itu membuat iringannya. Nah, jadilah seperti kata babat Sultan Agung, tarian itu kemudian diberi nama Bedoyo Semang. Setelah zaman Mataram kemudian pecah menjadi Yogyakarta dan Surakarta, akhirnya Bedoyo Semang itu bisa diboyong ke Yogyakarta oleh HB1, yaitu Gusti Mangkubumi waktu itu, melalui tahta demi tahta. Jadi akhirnya setiap tahta meskipun bisa mewarisi Bedoyo Semang itu, tapi selalu ingin eksis dengan apa yang menjadi keinginannya. Akhirnya tumbuh bedoyo-bedoyo yang lain yang menginduk pada Bedoyo Semang itu. Nah, kita ambil saja yang 7. Itu apa sebetulnya? Itu berkaitan dengan wisdom. 7 itu adalah wisdom. Nah, kemudian angka 7 itu sendiri juga bisa dipilahkan menjadi 4 dan 3. Nah, 4 itu berkaitan dengan kehidupan duniawinya, yang 3 itu kehidupan spiritual. Nah, kalau di dalam kehidupan itu secara duniawi kita kan membutuhkan seperti ada api, ada tanah, ada air, ada udara. Itu kan
merupakan apa sumber yang selalu bisa membantu untuk kehidupan kita. Nah, yang tiga ini itu merupakan sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan spiritual. Kita bisa tahu bahwa di dalam agama apa saja, tiga itu merupakan angka yang penting. Misalnya ada di Hindu ada Trimurti, kemudian ada Tripitaka di dalam agama Buddha, ada Trinici Suci di dalam agama Kristiani misalnya. Itu pasti merupakan sesuatu yang penting yang perlu dipegang oleh manusia. It's a plus. Sebetulnya begini, kalau lihat daripada budaya Jawa yang sekarang dihayati oleh generasi muda, mungkin masih kurangnya ada penerapan di generasi muda dari yang tua. Jadi mereka juga kurang memaksakan adanya tradisi budaya Jawa ini untuk bisa diturunkan kepada generasi berikutnya. Yang berikutnya mungkin juga budaya Jawa pada khususnya memang bisa dinikmati dan juga bisa dihayati oleh orang yang memang betul-betul punya keinginan untuk mengerti tentang budaya Jawa.